Go Fans, kita balik lagi di GPK Arena untuk another edition of Time Out Gang Pick Up Game. Dan kali ini, probably one of the biggest pick up game yet. Karena kita hari ini ada special guest. Gila, kita ada 3 pemain IBL. Dimana akan ada Avan Saputra, lalu juga Patrick Nicholas, dan of course Ali Bagir. So, ini kita lihat kira-kira member gue siapa nih, kira-kira yang nanti bisa nge-score ngelawan para pemain IBL. So, this is gonna be so much fun. Tapi sebelum itu, gue mau say thank you dulu kepada Prawira Family. Oh my god, Prawira Family abis juara langsung membantu untuk sponsorin acara pick up game hari ini. So, thank you so much. And of course, semoga anaknya Prawira Family juga cepat sembuh. And thank you juga pada Creatlets, ada Ivan di sana. Ivan adalah agent dari 2 pemain yang hari ini ikutan. Dia juga membantu untuk organize juga untuk bawa pemainnya hari ini ikutan seru-seruan dengan para Time Out Gang. And of course, vote it. Check out the socks, don't vote it. Vote it. Jangan lupa follow Instagram mereka at vote it official. Thank you so much. Dan hari ini yang juara 1 akan dapat hadiah kaos kaki dari Vodit. So once again, thank you so much kepada Creatlets dan juga Vodit. And of course, last but not least, the original Time Out Gang pertama di IBL dari Singapura, guys. Dia dari Singapura langsung ke sini. Satria Muda Pertami Naongs, yaitu Avan Saputra. So, thank you so much kepada semuanya yang sudah meramaikan juga membuat seluruh acara ini. Hari ini ramai seperti biasa, 25 orang ada di sini. Kita akan seru-seru main basket. Hopefully everybody gonna be safe dan akan sportif semuanya. So, hopefully guys, kalian juga akan enjoy the content. And once again, thank you so much for tuning in. Jangan lupa to like, jangan lupa to comment, and enjoy the highlights, guys. Hari ini karena bintang tamunya Avan, jadi wajib. Walaupun dalamnya Yuda, ini biar mainnya kayak Yuda, maksudnya Yuda lagi jago banget sih. Tapi Avan my guy, gotta represent. Wah, ini dari Avan nih, game worn nih, dari SEA Games kemarin nih. Jadi semoga hari ini nembaknya juga kayak Avan sih. So, let's go. Lihat kan game pertama udah kayak gini nih. Gokil men, bom bom naik keren banget. Kok main enggak barusan? Tim lo kok bisa main semua ya? jago ya tim gue ya. Kok aspek aspek isi lap gampang banget ya. Ada Bagir soalnya. Lo nomor pakai 23 dapat bot tembak aja udah langsung itu ajajinya di situ. Oh kayak gitu ya soalnya MC. Tapi bakal passing udah. Iya benar. Abis ini gue tembak semua, tenang aja. Ini lagi audisi nih, lagi audisi. Audisi biar diajak ke Creatlets yang ini nih. Bapak Ejen, Ivan. Gila ini seragam woy, Time Out Gang, tim hitam semuanya. Avan sepatunya dong, wah. Brand 20 ini keren banget, brand 20 nya.
Avan juga ada nih untuk Avan jersinya. Satu tim dia karena maafan. Wah, tim hitam kuat juga nih, tim hitam nih. Pertama kali kah di blok sama main IBL? Pengalaman ya. Dari Mojokerto, hanya untuk di blok sama Avan. Sekarang ini gue udah sama Ivan Lewis dari yes, Create Leads. Wah, ini dia agent. Wah, calon agent nomor 1 nih di Indonesia. Insyaallah, Rok. Saya mantap. Amin. Thank you loh udah datang. Sama-sama, Rok. Bawa 2 pemain lo ke sini. Gue appreciate banget lo ikutan seru-seruan di komunitas gue. Tapi gue pengen tahu dong, Van. Lo pertama kali pengen jadi agent tuh kenapa sih? Jadi ceritanya lebih ke nasib, Rok. Jadi gue dulu juga pengen banget jadi pemain aspak kalau gue dulu. Sama terus dong kita. Nasibnya kayak gini. Terus mau masuk IBL gak boleh sama orang tua. Terus karena harus IPK dan lain-lain. Jadi gue I study law ke law firm. Cuman dari dulu emang udah pernah nonton Jerry Maguire. Okay. Kalau lu udah pernah nonton juga. Dan ya he's the man who yang bantu-bantu atlet lah gitu. Dan waktu itu gue ngerasa beberapa sahabat-sahabat gue kayak Patrick, ya saya gitu-gitu udah sering ngomong kayak ayolah bantu kita gitu dan lain-lain. Dan akhirnya ketemu Sena, itu sih yang gue pengen banget. Dan sebenarnya ada juga latar belakang kayak ngeliat beberapa atlet Indonesia yang host karirnya ya agak mengenaskan lah gitu loh. Ya gue pengen ya biar makin banyak anak kecil yang main jadi atlet gitu lah. Amin, itu juga adalah harapan kita semua lah ya. Biar regenerasi basket tuh selalu bagus. Bener, juga bener, nantinya. Bener. Gue kira lu dapat inspirasi dari Rich Paul. Lebih dari Jerry Maguire kalau gue. Jerry Maguire parah sih. Tapi lu waktu memulai jadi agent, kesulitan apa yang lu temukan? Waktu itu awal-awal tuh masalah aturan sih, Rok. Karena kan ya
Ya alhamdulillah gue sebelumnya kerja di law firm, jadi kayak gue mau ngerjain sesuatu, wah cari dulu nih dasar hukumnya apa nih, okay. Gue harus ambil sertifikasi apa nih atau license apa nih yang harus gue ambil. Dan ternyata di Indonesia belum ada pengaturannya ya, gitu Rob. Makanya gue cari-cari, akhirnya oh kalau basket FIBA agent license gitu. Dan rencananya November nanti gue tes di ini nih Rob, Gold Coast. Gold Coast, wah yeah, good luck ya. FIBA agent license, wah, thank you. Karena kita abang sebenarnya juga butuh sih orang-orang kayak lu dan juga agent agar memang pemain itu sebenarnya butuh representatif ya. Benar-benar. Biar lebih mudah juga untuk semuanya kan. Biar mereka bisa fokus di lapangan aja lah gitu sebenarnya paling simpelnya. Iya paling simpelnya itu ya, jadi iya, biar mereka juga performance-nya oke banget di lapangan. Jadi off season ini kayak sibuk nih. Beberapa kontrak pemain habis nih. Iya, great. Sekarang total pemain basket ada berapa? Sekarang basket 13. 13? 13, wow. Sama cewek 2 kan. Iya, kemarin baru terakhir Akim Scott ya. Akim Scott. Baru di announce ya. Iya. Jadi Uncle Akim mau main lagi nih. Uncle Akim mau main lagi. Kita lihat sama siapa nih. Tapi ada beberapa tim yang udah interested ya sama dia juga kayak kelihatannya. Alhamdulillah. Ya. Tinggal kayak ya keseriusan dan nanti rules-nya next season gimana kan. Oh ya, kita masih belum pasti ya rules untuk imports ya. Iya kayaknya. Masih nunggu lah. Masih menunggu lah. Tapi emang pemainnya dia beberapa ada yang free agent sih. Jadi bapak ini harus kerja keras nih off season ini. Tapi gimana nih hari ini menurut lo komunitas main bareng sama Time Out Gang? This is fun. Yeah. Maksudnya kayak ya nggak banyak banget orang yang kayak oh selalu nontonin lu, gue kan salah satu fans lu dari day one. Oh my god, nonton ya saya di Fielders tuh. Dan kayak ya pasti kan banyak banget orang yang nonton tapi pengen ketemu sama lu, main sama lu, dan apalagi makanya gue waktu itu ngerasa Rock kalau gue bawa ajak Patrick sama siapa yang mau gitu pasti lebih seru lagi gitu. Wah, kan? Hari ini pecah sih. Hari ini pecah sih, seru sih. Once again, fun. Thank you. Ntar kita kapan-kapan kita ngobrol sama Ivan, kapan-kapan lebih detail lah. Kalau di podcast gitu lebih enak. Siap. Jadi biar lebih lepas ngomong. Biar tapi, berdua full. Biar berdua full. Tapi sama nggak ngos-ngosan. Biar nggak ngos-ngosan juga ya. Makin lagi ngos-ngosan. Tapi Ivan, thank you loh. Once again and good luck sama-sama ya di off season ya. Thank you, Rock. Appreciate you, bro. God bless you, Rock. Yes, sir. What was that? What was that shot? And one. Patrick. Nice pass from Ivan to Ucup. Go, go. Oh. Ini supporternya nih. Yeah.
Buat member. Gokil. Udah gitu dong. Satu kata katanya. Oi. Pesan-pesannya main di PPUG. PPUG itu apa ya? Padilla Pickup Game. Oh, gua tadi bikin di konten gua tuh Time Out Gang Pickup Game. Ya enggak apa-apa sebenarnya namanya PPUG cuma diganti-ganti. Oh, PPUG. Ini gua pertama kali ya di sini ya. Seru banget sih, enggak nyangka anak-anaknya kompak banget kayak padahal mereka enggak bukan dari satu kota yang sama gitu, cuman ketemunya ya itulah kelebihan dari media sosial, bisa ngumpul jadi komunitas, terus akhirnya bisa ketemu main bareng, terus bisa ya seru gini sih, keren banget. Semoga ini sebulan sekali ya, Rob? Sebulan sekali. Semoga nanti bisa seminggu dua kali lah kayak IBL seri gitu. Amin.
Thank you lo Van udah datang. Thank you banget. Thank you bro. Gila dia hari ini pun on the show dong. Gue suka nih komponen yang bisa entertain anak-anak ini juga pada happy tadi. Wah, gaya-gaya. Van, adanya medium doang nih. Kalau oh, ini buat gua bukan, kan gua kalah. Enggak apa kan lu bintang tamu. Bintang tamu harus dikasih dong. Oh, berarti yang datang pertama kali guys itu dapat sesuatu. Berarti dapat kedua ya kagak lah, dapat minum aja udah dapat minum doang sama Makari. Tapi dia baik banget hari ini baru nyampe gitu kan datang ke sini ngeramein komunitas Time Out Gang. Oh, iya dong. Ini kan ini kan dari member juga. Jadi kayak gua datang ke sini ya buat support kembali ke member. Member-member yang ada di channel lu gitu. Jadi thank you banget loh. Ntar kalau ada lagi kabarin aja kalau misalnya konser udah sehat. Iya. Siap. Cuman katanya limited apa namanya spot ya? Ini war. Kita enggak kalah. Anjay. Kita enggak kalah. Kita ada war-waran juga di sini. Enggak kalah sama Coldplay. Gua boleh nebeng dulu enggak? Apa boleh nih? Nih, gua kan sebagai mas-mas perwakilan SM. Dari Dolphin Management namanya yang yang range nih Padilla Pickup Game. Kita juga punya hadiah walaupun lucu-lucuan. Oh, Dolphin. Ada kita Dolphin jadi ini buat apa? Oh, buat gua. Iya, yeah. Oh, buat dia. Buat lu. Mantap guys, nih dapat Dolphin. gua udah lihat juga pertama kali. Lucu. Next game kalau gua datang lagi gua pakai ini. Siap. Yeah. Tim hitam lagi. Kan ini mau curhat dulu kan nih dua orang SM. curhat apa? Jadi buat kalian nanti next game-nya ini aja war tiketnya cepet-cepetan. Jadi biar ya bilang Koroki kalau bisa slotnya ditambah juga lebih asik, cuman bayar sewanya. Harus lebih panjang. Lebih panjang. Kalau ini kan 2 jam doang jadi ya. Cuman seru, gokil. Seru ya? Seru. Mantap, thank you man. Jadi kalian member-member tuh skill-nya juga makin meningkat gitu kan, gue ikut seneng. Ini bukan basket dong, ini videographer gue. Oh, videographer? Dari member gak bisa kamera, gak bisa video. Katanya gak bisa videographer, jadi sekarang jadi ini. Jadi videographer gue bantuin. Videographer Kevin. Gila. Mantap. Hebat kan? Sini nambah skill, semuanya nambah skill. Semua nambah skill. Yo, bersosialisasinya juga nambah. Keren lah, keren banget. Jadi buat kalian yang pengen sponsorin, langsung aja. Gue ini aja lah, satu poin. Soalnya kata Koroki tadi, ada yang sponsorin. Ada yang sponsorin. Yang sponsornya nggak datang. Yeah. Cuma ada. Nah, buat kalian yang kayak pengen adanya lebih terus sebulan lebih sering, ya sponsorin aja. Maka, amin, amin. Tinggal call aja SM. Kita, oh ya, kita mau main di sana sih, sekali-sekali ntar sih. Maka. Kita nabung dulu tapi. Mahal soalnya. Thank you, man. Thank you. Nah, tapi sebelum ini, gue bajak dulu channel Koroki. Buat, gear, sorry. Jadi, thank you banget ya dari Creatlet, dari agent dan pemain yang bisa datang ke Padilla Pickup Game yang volume 10. Gue dari Dolphin Management tuh artinya yang nge-range nih, kita yang nge-range EO-nya. Mau tau gak alasannya kenapa Dolphin Management? Karena gue sama Ucup itu alumni UI. Jadi namanya Dolphin, UI Dolphin. Ini juga. Oh gitu. Jadi gak apa-apa, tapi gak apa-apa lah. Buat untuk itu gue ada kenang-kenangan lucu-lucuan buat Bagir. Thank you. Karena kaos buat Patrick juga sama semua kok. Ini gambarnya Dolphin. Kata kita Dolphin. Channel siapa ya? Maaf ya. Thank you banget udah mau join. Ini desain. Iya, pokoknya thank you banget. Kalau beli linknya di mana? Gak ada. Ini khusus buat kalian yang datang. Jadi pemain IBL kalau mau datang feel free to join ya. Thank you. Sorry sebentar. Tony dong, Patrick lagi. Main di sini. Super competitive. Ya, yeah, hari ini competitive banget. Ya, 5 tim kan yang mau kalah semua. Ya. Yeah. Ya semoga bukan kita doang ya yang jadi pemain IBL yang main di sini. Mudah-mudahan nanti bakal banyak lagi yang datang ke sini main bareng-bareng sama komunitas basket Indonesia. Ya, yeah, semoga makin growing. Yeah. Makin besar, makin banyak member. Amin. Thank you Patrick. Thank you Bagir. Appreciate you guys, man. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you juga Ivan. Shout out to Ivan and shout out to Rocky. For it. Thank you so much for it. Shout out to Avan. Kita bagi hadiah dulu kali ya sebelum udah. Oh, iya. Juara. Josie, Irfan. Ntar aku panggil tim gue dulu. Adit. Gue akhirnya dapat foto. Dapat hadiah. Thank you. By the way, ini dari Bandung hari ini deh baru nyampe. Iya, subuh. Gila. Subuh dari Kerawang Jakarta. Gokil Josie. By the way, spill dikit nih, kita bulan depan mungkin di Citra Arena. Oh, be my
gue tuh Bandung. Eh, hey, ini champion. Di video dulu lah champion. Ini this is gue pertama kali juara, guys. Gue juga pertama kali. Ah, yes, yeah. Kali di game pertama. But thank you so much guys for coming. Thank you so much everybody for watching. And jangan lupa guys untuk selalu support Basket Indonesia. Yes, and we're signing out. Lu kan menang karena pakai ini, bro. Oh, iya. Bentar, deh. Mau ngeliat di belakangnya siapa ini belakangnya. Padahal jersey mereka lebih kompak ya. Iya, jersey lebih kompak. Benar sih. Tapi guys, thank you for watching and we'll see you guys again next time. Peace out everybody.